Horas, selamat siang. Kembali lagi dengan Mama Aksa di sini. Halo teman-teman semua, halo sahabat-sahabat Mama yang Mama sayangi dimanapun kita berada, tetap dalam lindungan Tuhan. Teman-teman, hari ini Mama kembali lagi berbagi resep, yaitu Mama mau masak stik kentang, yaitu stik kentang ala Mama Aksa. Teman-teman semua, hari ini Mama sangat sedih, sangat rindu semua campur aduk. Yaitu teman-teman, di sini Mama mau bagi tahu ya. Teman-teman, setiap Mama membuat video itu, terkadang Mama di depan semua Mama senyum, Mama bahagia, tetapi dalam hati Mama itu sedih karena tidak bisa bersama-sama suami, karena Mama lagi LDR-an, suami Mama itu lagi di Penang, lagi kerja, dan biasanya Mama kesana melancong sekali 3 bulan, tapi hari ini tidak bisa lagi, untuk saat ini tidak bisa, karena sekarang lagi dilarang pergi kemana-mana, karena kan situasi sekarang kan lagi bahayanya penyakit corona ya. Jadi semoga kita dalam lindungan Tuhan, tetap kita berdoa, tetap kita menjaga kesehatan supaya kita semua sehat, dijauhkan dari penyakit itu, dan doa kita pun sangat besar, semoga penyakit virus corona ini cepat berlalu. Oke teman-teman, sedih sih aturannya yang bulan 5 kemarin, yang bulan 5 tanggal 7 suami si abang pulang cuti karena ada acara keluarga, tetapi karena lagi masalah virus corona semuanya batal, tidak bisa pulang. Sedih sangat rapuh. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa berjumpa selama setahun, dan si abang pun pulang cuti pun tidak bisa karena di Penang, di Malaysia tidak diizinkan pulang cuti, hanya bisa pulang terus. Karena si abang hanya bisa pulang terus tahun depan. Jadi enggak apa-apa, Mama bersabar dan tetap berdoa. Semoga si abang di sana tetap dalam lindungan Tuhan, semangat dan setia, dan selalu ingat ingat aku dan ingat abang Aksa. Teman-teman semua, Mama di sini berharap teman-teman semua menyukai setiap konten dan video Mama, dan Mama berharap teman-teman selalu mensupport Mama Aksa dan selalu memberikan komen-komen yang wow supaya Mama Aksa bisa lebih semangat. Oke teman-teman, di sini Mama akan menjelaskan bahan-bahan yang Mama gunakan untuk membuat stik kentang ala Mama Aksa yang manis. Oke teman-teman, di sini Mama telah menyediakan kentang sekitar 9 biji. Ini kentangnya sudah Mama kukus dan sudah halus. Jadi sebentar lagi akan Mama haluskan bersama bahan-bahan yang lain dan seterusnya. Di sini Mama menyediakan masako sekitar 1 sendok. Di sini Mama menyediakan bawang putih sekitar 9 siung. Di sini Mama telah mengiris si daun sop atau daun seledri. Ini daun seledri, daun sop udah Mama iris tipis-tipis. Dan sini Mama menyediakan si merica dan menyediakan garam setengah sendok. Dan di sini Mama memakai si tepung maizena 2 bungkus. Oke, inilah semua bahan-bahan yang Mama gunakan untuk membuat si stik kentang Mama. Oke, yang pertama Mama akan menghaluskan si kentang ini ya.
Okay. Stik kentang sudah masak. Inilah dia stik kentang. Tara, inilah dia stik kentang. Wow, mari makan. Oke. Ayo. Ya kan? Bikin ini berikut nih. Mas mas udah mau membaca nih? Ikut. Ada karet. Belum ini dua hari. Tukang roti, tukang membaca nana satu masalah. Pir. Pirnya apa? Justru soal membaca bu. Iya kan? Selain apa yang? Wow. Dan dari kereta. Oke. Dan dari. Jumpa lagi kita ya di lain video ya. Bye bye.